Selamat datang ke program Tanggungjawab Sosial Corporate CSR Yayasan Bonda Rosita Ibrahim dengan kerjasama JRM Holistik Sendirian Berhad dan Rumah Hutan Bonda Rosita. Pada hari ini, seramai 300 orang pelajar yang layak telah terpilih menerima sumbangan bantuan persekolahan. Dan tidak dilupakan juga, pihak Yayasan Bonda Rosita berbesar hati ingin menyampaikan bantuan dan sumbangan awal Ramadan kepada 100 keluarga Yayasan Bonda Rosita Ibrahim. Satu lagi program yang saya rasa sangat-sangat bermanfaat kepada kita semua. Yayasan Bonda Rosita mensasarkan untuk memberi bantuan pendidikan kepada 3,000 orang pelajar di seluruh Malaysia supaya kita dapat lebih dekat lagi dengan masyarakat, berkongsi rezeki bersama komuniti. Saya bersyukur 50 daripada murid-murid SMK Bandar Baru Batang Kali dan juga 15 keluarga daripada SMK Bandar Baru Batang Kali telah dipilih untuk menerima sumbangan ataupun CSR daripada Yayasan Bonda Rosita Ibrahim. Ahlan wa salam ya Ramadan. Pihak Yayasan Bonda Rosita berbesar hati menyumbangkan bantuan awal Ramadan. Majlis diteruskan dengan upacara penyampaian bantuan sumbangan persekolahan pada 300 pelajar terpilih terdiri daripada 6 buah sekolah menerima sumbangan daripada Yayasan Bonda Rosita Ibrahim usaha sama sekali dengan JRM Holistik dan Rumah Hutan Terapi Alam. Setakat hari ini, pelbagai jenis dan bentuk CSR kami telah jayakan dan terus dirancang supaya dapat memberikan implikasi positif dalam komuniti, membantu meningkatkan kualiti hidup, hasil sosioekonomi bagi masyarakat di seluruh negara. Hari ini dapat bantuan makanan dengan beg sekolah untuk anak saya yang sekolah di SK Kampung Kuantan. Terima kasih pada Bonda Rosita kerana memberi bantuan kepada anak saya dan keluarga saya lah. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bonda Rosita. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki. Murah rezeki lah kepada Bonda Rosita. Kami rasa tak sekali. Untuk Bonda Rosita, terima kasih banyak-banyak di atas sumbangan yang diberikan ini. Saya nak cakap terima kasih dekat Bonda sebab bagi bantuan ini. Terima kasih Bonda Rosita. Terima kasih Bonda. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bonda Rosita Ibrahim dan Yayasan Bonda Rosita Ibrahim atas sumbangan ini. Semoga Bonda Rosita dikurniakan kesihatan yang baik. Kami di PPD mendoakan kesejahteraan kepada Bonda Rosita dan juga mendoakan perniagaan Bonda Rosita bertambah maju, dimurahkan rezeki supaya Bonda dapat membantu lebih banyak anak-anak sekolah di Malaysia yang mungkin terkesan dengan situasi ekonomi pada masa kini. Terima kasih, Bonda.